Iya, nanti gue dapet kerja di kedai jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan AMR. Kali ini kita sharing tentang cuci tangan sebelum operasi. Pertama, basuhkan air ke kedua tangan, kemudian mengambil sabun dan diratakan antiseptik ya, bukan sabun, antiseptik. Ratakan ke kedua tangan sambil menunggu. Kemudian ambil lagi, mengambilnya dengan siku cukupnya, dan sampai menyentuh. Memang ini adalah letak sabunnya, biasanya ada letaknya otomatis, tapi itu di sebelah ujung itu ada letak sabunnya, tapi lagi tidak berfungsi dengan baik sehingga diletakkan di situ. Itu mempersulit ketika kita mengambil antiseptiknya. Ambil lagi, kemudian diratakan di telapak tangan sebelah kiri sampai ke pertengahan lengan. Nah, kemudian turun sampai ke siku dan bawah siku sedikit. Bergantian, dan ini menggunakan busa yang halus. Dan ini perhatikan cara mencucinya dengan cara mengangkat ujung tangan, tidak kembali ke, tidak dibolak-balik sehingga air yang sudah mengalir tidak kembali ke arah siku. Ya, kemudian ditutup dengan siku yang satu lagi. Setelah mencuci tangan, kemudian tangan dilap. Kita sharing tentang pakai baju. Mengangkat, cara mengangkat bajunya demikian. Nah, dan di sebelah dalamnya, sebelah luarnya telah steril sehingga kita tidak menggunakan dibantu oleh asisten yang tidak steril untuk mengikat talinya. Nah, jari-jari tangan tidak perlu dikeluarkan untuk menyiapkan handscoon-nya. Kemudian mulai memasukkan yang kanan, kemudian masukkan yang kiri. Demikian caranya, ujung jarinya baru dikeluarkan ketika sudah masuk ke dalam handscoon. Nah, sisi yang steril itu kita pegang, sudah selesai dan siap untuk melakukan operasi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.